alhamdulillah rampung di ruas Cigombong Sebada. Dan ini benar, ini akan mempercepat perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi. Biasanya 5 jam, mungkin sekarang jadi 2,5 jam. Bahkan sebelumnya ada yang sampai tadi 9 jam, 6 jam, 9 jam, 8 jam, karena ada pasar menjadi macet, ada apa pekerja keluar dari pabrik macet. Saya ngalami sendiri, pernah sekali, hampir 6 jam. Artinya mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat dengan adanya jalan tol ini. Dan ya kalau mau ke Labuan Ratu, ke Geopark Cilete, ke Ujung Genteng, semuanya menjadi terbuka karena lebih cepat. Sesi yang berikutnya kapan, Pak? Dorong secepatnya. Semuanya dorong secepatnya. Sampai ke nanti ke Sukabumi Barat. Ya. Pemilihan pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah tinggal 2 bulan. Itu MK sama ombudsman pernah meminta agar pemerintah itu transparan dan akuntabel dan proses penunjukan. Apanya yang enggak akuntabel? Apanya yang enggak transparan? Masukannya dari bawah semua. Kan dari daerah. Dari daerah, ya kan? Ke Kemendagri, terus dari naik ke kita, di TPA, semuanya terbuka. Termasuk dari Jabar itu ada, DPRD Jabar sudah memberikan 3 nama, Pak? Belum sampai ke saya, iya. Sudah ada, tapi belum sampai ke saya. Nah, namanya saya belum tahu. Yang jelas 3. Biasanya dari DPRD, dari bawah 3. Iya, Pak, ini kan... Ini kan, ya ini kado ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 ke Provinsi Jawa Barat, khususnya ke Sukabumi. Ya, ya. Pak ini kan dampak dari